Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, ya, lantai 4 dan 5 menggunakan stereofoam. Saat ini sudah kepasang 4 sisi ya. Kebetulan saya ambil gambar dari posisi belakang, belakang gedungnya. Ya. Nampak sudah dilapis plester ya. Lantai 1 dasar masuk lantai 3 untuk samping. Ya. Sementara masih pengerjaan pemplesteran di dalam. Ya. Oke. Nah, nanti akan kita coba lihat posisi dari depan ya. Jadi di situ ada rangka kawat ya, kawat sebagai penahan styrofoam ya. Nantinya akan sebagai penguat ya, pengikat yang nantinya akan diplester tipis semen dan pasir ya. Cuaca saat ini mendung ya. Oke. Jadi untuk lubang desainnya, lubang keluar masuk burung desainnya posisi dari atas di atap. Yang pernah saya sampaikan ada di video sebelumnya ya. Jadi burung masuk dari atap atas. Jadi atap itu lubang 4x4 langsung tembus ke lantai dasar yang di situ ada kolam. Oke, kita coba lihat posisi dari depan. Nampak sisi depan ya sedang pemasangan ram sebagai pengikat daripada styrofoam di lantai 4 dan 5. Dek sudah dicor untuk lantai 4 ya. Ini tinggal finishing aja nih. Pasang styrofoam depan, plester. Sementara sebelah sisi kanan sudah plester, belakang sudah plester. Proses sebelah kiri. Nampak tuh burung, walaupun menjadi sudah nampak keliaran burung walet di seputaran sarang, apalagi sudah jadi nanti ya. Nampak sebelah kanan, sebelah kiri ada ventilasi ya, jadi lubang burung masuk posisi lewat tengah atap ya, ada lubang di atapnya. Atapnya lubang. Bukan masih sibuk. Kurang lebih 2 minggu lah udah selesai. Ya, yang saya sampaikan sebelumnya ya, nampak sore hari ya di lokasi sarang yang belum jadi aja nih, udah nampak burung peliharaan di atas. Aduh, ini belum jadi nih. Kalau udah jadi apalagi tuh, ya nggak perlu pakai pemancing atau speaker lagi nih. Tuh, no, masya Allah. Nah, rezeki beliau nih. Nampak nggak? Saya zoom lagi, zoom kecilnya ya. Nampak tuh burung. Oh, nampak tuh pas posisi di atap, di lubang masuknya burung kan lewat atap ya. Nampak tuh, masya Allah. Iya, ini masih rangka, belum finish teman-teman semua ya. Nah, sudah. Aduh. Iya. Datang lagi. Ya,
ini belum selesai, belum selesai, masih 2 minggu lagi finishing nih. Burungnya udah datangan tuh, sudah datangan tuh burungnya. Cakep, cakep sekali mah, konstruksinya cukup bagus nih. Konstruksi tempat ya, lokasinya cukup cukup potensial sekali. Nah, karena dekat dengan laut ya. Dan di sini belum ada nih dari satu-satunya sekarang nih. Nah, yang pertama, yang kedua yang ada 100 meter dari sini yang terbuat dari kayu. Bahannya dari kayu. Ya, seperti yang saya sampaikan ya. Nyapis hujan sore nampak tuh burung. Wih, banyaknya burung. Ini posisi sarang belum jadi nih. Yang udah nampak di atas tuh burung sekitar sarang. Nampak sekali ya. Tuh. Beratus-ratus burung tuh. Asiknya masalah. Cukup potensial sekali nih. Ya, nampak. Nampak sekali tuh burung. Ya, tampaknya di atas sarang yang masih proses pembangunan. Ya, no. Cakepnya tuh sekitaran. Ya, rasanya ini akan cepat sekali nih ya. Gitu selesai rasanya nggak terlalu lama nih, akan bersarang nih ya. Masih nampak ya keterbangan di sekitaran sarang ya, yang belum jadi nih ya. Jadi jaraknya cukup dekat ya antara sarang yang ini ya, yang pakai taringan, cor dan harbel, dengan konstruksi yang menggunakan kayu, nggak jauh. Posisinya deketan aja, ya, paling 25-100 meter aja nih. Kenapa ya yang ini salib tuh. Ya, nampak masih terbangan di sekitar sarang yang belum jadi ini ya. Ya. Oke.